kinerja dari Pemprov itu adalah rakyat yang nanti akan menilai. Ingin suasana itu kembali. Kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya. Pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti ini. Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengkambing-hutangkan saya. Kemarin Pak Heru itu bilang kalau misalnya dia melakukan berdasarkan APBD 2023 dan meminta Pak Anies untuk tidak mengkambing-hutangkan beliau. Ya, kita menginginkan Jakarta yang merasakan kesetaraan kesempatan. Jadi fokus kami pada rakyat, pada masyarakat Jakarta. Adapun tentang kinerja dari Pemprov, itu adalah rakyat yang nanti akan menilai, rakyat yang nanti akan memberikan apakah kesetujuan atau ketidaksetujuan. Jadi biarkan masyarakat yang selalu, ini kan proses demokrasi, justru demokrasi itu memberikan ruang pada masyarakat untuk menilai. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.